Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmat-Nya, terutama adalah nikmat Islam dan nikmat taufik yang dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam amal saleh dan ibadah, di tengah banyak di antara manusia yang malah menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan, di malam hari dengan kita melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, di siang dengan berpuasa, dan siang dan malam dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi ada di antara manusia yang ketika bulan Ramadan, ya, dia berada di bulan Ramadan, dia tidak manfaatkan. Apalagi di saat Ramadan sudah di pertengahan atau di bagian akhir. Di awal dia semangat menghadiri sholat tarawih misalnya, coba mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, tetapi di tengah dan di akhir dia kemudian meninggalkannya, ya. Jangan sampai kita keadaannya seperti ini, atau apalagi yang sampai dari awal bulan Ramadan sampai bagian akhir menyia-nyiakan, dari mulai tidak berpuasa, na'udzubillah min dzalik, dan malam harinya pun dia sama sekali tidak mengisi dengan amal soleh, sholat tarawih tidak, membaca Al-Quran tidak, yang lebih parah bila sampai meninggalkan kewajiban. Padahal Ramadan adalah kesempatan emas bagi dia membawa banyak bekal, ya, memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya, ya, kesempatan emas bagi dia, di mana dia akan meninggalkan dunia ini, dan kalau dia tidak membawa bekal yang banyak, dia bakal menyesal, ya, bakal menyesal. Di mana kita tahu perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang, yang manusia berada di kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun, tetapi belum juga tibanya hari kiamat, karena memang sudah ada waktu kapan kiamat. Ya. Untuk perjalanan yang panjang ini tentu kita butuh perbekalan dan persiapan yang banyak supaya kita nyaman di perjalanan. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, nanti setelah Id atau bahkan sebelum Id, sebagian kita banyak yang pulang kampung. Ada yang naik kendaraan pribadi. Kalau dia bawa bekal yang cukup banyak, ya, dia akan nyaman di perjalanan. Ketika lapar tinggal makan, ketika haus tinggal minum, ketika mungkin kendaraan yang mogok tinggal di servis, ketika butuh apa-apa tinggal beli, ya, karena bawa bekal yang cukup nyaman. Tapi kalau bawa bekalnya kurang, pas-pasan atau apalagi kurang, ya, maka was-was, ya. Bisa-bisa dia nggak sampai ke tempat tujuan. Cuma kalau di dunia masih mending, karena dia bisa telepon mungkin saudaranya, kerabatnya, temannya, minta bantuan, mungkin minta tolong pinjam dulu uang, transfer nanti saya akan ganti, karena saya di perjalanan, ya, ternyata ada kebutuhan tiba-tiba, ternyata kendaraan mogok dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin minta bantuan orang yang ada di sekitar. Kalau di dunia masih banyak orang yang bisa bantu, meskipun terkadang kita menanggung rasa malu. Tetapi kalau sudah di alam kubur, maka kita sendirian di sana. Tidak ada yang mendampingi kita kecuali amal kita, kecuali bekal kita. Kalau bekal kita sedikit, ya, maka harus menyesal. Dan banyak orang-orang yang berada di kubur itu menyesal sejadi-jadinya. Mereka mengatakan Allah terangkan penyesalan mereka dalam Al-Quran.
di surah Al-Mu'minun, di surah Al-Munafiqun, Allah terangkan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun kemudian berkata, rabbi irji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fi ma tarak, agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang telah saya tinggalkan. Kalau sudah masuk kubur, nggak ada ceritanya. Kemudian Allah kasih kesempatan, ya udah kalau gitu saya kasih kesempatan lagi ya, hidup seminggu, hidup sebulan untuk mengejar kekurangan, nggak ada. Sudah masuk kubur, nggak ada gentayangan hidup lagi. Sudah mati. Ya. Juga dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, infakanlah dari harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian dia pun berkata, ya Rabbi, kenapa engkau tidak kasih kesempatan saya meskipun hanya sebentar, fa'asfaddaqo, agar saya kemudian bisa sedekah. Nah ini, wa akum minas salihin, dan menjadi orang-orang yang saleh, rajin ke masjid, baca Al-Quran, berpuasa, melaksanakan kewajiban. Itu kalau mereka tetap terus seperti itu, yang di malam hari pada mungkin di pinggir jalan ngumpul di kafe, yang mungkin di malam hari ya kalau sekedar makan-makan saja nggak jadi masalah, mungkin tadi pas buka makannya kurang, dia kemudian sholat tarawih agar bisa istilahnya nggak terasa ngantuk, kemudian makan lagi. Tapi ini dari mulai mungkin buka atau nggak puasa sama sekali, hanya ngumpul saja sama teman-temannya, kadang yang biasa seperti remaja-remaja, ya karena akal mereka yang kurang. Ya, terkadang dewasa pun sama juga, ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, apalagi yang terkadang kita lihat ya di tempat-tempat kumpul remaja, di situ ada yang mungkin sambil mengadakan pentas di bulan Ramadan, pentas musik di situ ya. Orang harusnya memanfaatkan malam harinya baca Al-Qur'an, sholat tarawih, dia buka panggung misalnya. Ya. Belum lama juga sampai saya lihat orang-orang pada tarawih meskipun tidak membolehkan, cuma kurang pas aja. Malam hari pada mengadakan pertandingan, saya pulang dari ada tarawih juga, kemudian lihat di gor penuh sekali, mobil-mobil, motor-motor, sampai tempat parkiran pada penuh, remaja-remaja pada menghadirinya dengan antusias ya kegiatan tersebut. Bukan nggak boleh main sepak bola, nggak jadi masalah, tapi lihat waktu, orang waktunya Ramadan ya, setelahnya coba manfaatkan, karena siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan, dia adalah orang yang malang, rugi sekali. Ya, ini adalah kesempatan kita membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, membawa menghasilkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi kalau disia-siakan, ya kita akan nyesal nanti. Kalau seperti ini terus nggak bertobat, nggak mau kembali, nggak manfaatkan, mereka akan menyesal. Ya Allah, kenapa dulu ketika di dunia saya nggak manfaatkan? Ya, padahal kan kalau mereka mengatakan ah nanti aja kami mendekatkan diri kepada Allah kalau sudah tua. Ya kalau kami sudah ya lanjut usia baru kami akan makmurkan masjid beribadah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kematian tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus tua, yang muda pun banyak yang dijemput. Dan tidak harus sakit, yang sehat pun banyak juga yang tiba-tiba meninggal dunia. Maka yang terbaik bagi kita adalah punya persiapan. Ya, punya persiapan. Kan nyaman kalau bawa kita perjalanan sudah bawa persiapan. Ya. Di kendaraan kalau naik sudah ada jas hujan, pas tiba-tiba hujan tinggal pakai jas hujan. Ya. Perjalanan jauh bawa bekal kan nyaman. Tapi kalau setelahnya tidak memaksimalkan bulan Ramadan, tidak diisi hari-hari dengan ketaatan,
apalagi mengisinya dengan kemaksiatan. Ya, maka kalau dia meninggal dunia, nggak ada ceritanya, istilahnya dia kemudian berarti akan istirahat di situ. Oh, dia isi harinya dengan kemaksiatan. Ya. Sebagian orang mengira bahwa ya, kematian adalah istirahat bagi setiap orang yang hidup. Belum tentu. Belum tentu kematian itu menjadi istirahat bagi orang yang hidup. Terkadang dia malah lebih menderita lagi. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan dan penuh dengan permasalahan. Di samping kenikmatan sih ada, jelas ada, tetapi nggak sempurna. Itu semua Allah Subhanahu wa Taala jadikan agar kita tidak berlebihan dengan kehidupan yang seperti ini keadaannya. Setelah hidup kita akan mati. Ketika sedang senang tiba-tiba sedih. Ketika kita sehat ada kalanya kita sakit. Ketika kita bahagia sengsara, ya. Kemudian apa saja yang kita inginkan nggak selamanya kita memperolehnya. Kita harus berusaha menjalankan sebabnya. Terkadang kita memperolehnya, terkadang tidak. Keadaan seperti ini kehidupan dunia penuh dengan pertama kenikmatannya tidak sempurna, penuh dengan penderitaan. Ya, untuk memperoleh sesuatu susah payah, yang terkadang kita memperolehnya terkadang tidak. Penuh dengan permasalahan. Enggak ada di antara kita enggak pernah mendapatkan masalah. Pasti ada masalah. Di mana saja, di rumah pun ada masalah. Di kerjaan ada masalah. Di masyarakat ada masalah. Memang seperti ini kehidupan dunia, kita dilatih untuk menghadapinya. Dan supaya diberikan solusi, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah akan bantu. Allah akan berikan kepada jalan keluar, gitu ya. Nah, jangan sampai setelah kita hidup yang penuh dengan masalah, yang kata Allah, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Bahwa kami ciptakan manusia penuh dengan kelelahan, keletihan, penderitaan. Jangan sampai setelah kita menderita di dunia, tambah menderita lagi di alam kubur. Ya. Karena sebagian orang mengira bahwa orang dengan mati itu istirahat. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Ya, tergantung keadaan dia ketika di dunianya. Kalau dia isi dengan kemaksiatan, maka setelah dia meninggal bukan istirahat. Bahkan dia lebih menderita lagi. Ya. Nah, karena anggapan yang salah inilah sebagian orang ada yang mengakhiri hidupnya karena tidak siap menerima masalah yang ada di penuh dengan penderitaan hidupnya. Kemudian dia ingin selesai dari masalah, kemudian dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan berbagai macam cara. Ada yang menjatuhkan diri tempat tinggi dari hotel, ada yang minum racun, ada yang motong urat nadinya dan lain sebagainya. Karena ngira dengan cara seperti itu dia istirahat, padahal belum tentu. Kalau itu adalah dosa besar bunuh diri, ya dia akan disiksa di kubur, semakin bertambah lagi menderita. Nah ini, nah maka Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya adalah kesempatan bagi kita untuk ya, memperbanyak bekal, ya, untuk memperbanyak bekal, ya, kesempatan. Maka supaya kita dapat memaksimalkan ada beberapa kiat yang di sini mungkin biasa kita bahas tafsir juz amma, sementara saya bahas ini, ya. Ada beberapa kiat, diantaranya adalah kita bersandar kepada Allah, mohon pertolongannya. Tidak mengandalkan kemampuan diri kita, bahwa kita pasti bisa, bahwa kita pasti mampu. Ya, karena keadaan kita yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Semangat di awal, tidak semangat setelah berlalu. Berapa lama kemudian kita loyo, kita lemah, malas. Seperti ini keadaan kita. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Beda dengan malaikat, enggak kena yang namanya bosan, enggak. Mereka yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih, beribadah malam dan siang, enggak pernah bosan. Kalau kita manusia, ya, ada kalanya, masanya kita lemah, kurang semangat, malas. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna likulli 'abidin syirah. Sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat. Setelah berlalu masa semangat, ada masa fatrah, futur, enggak semangat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap terus semangat, ya? Ketika Ramadan,
sudah berada di penghujung, di bagian akhir. Ini kan sudah masuk ke 15 ke atas, 16 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita enggak kendor? Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan taufik. Berdoanya silakan mau pakai bahasa Indonesia, bantu ya Allah agar aku dapat maksimalkan bulan Ramadan, atau mau pakai bahasa Arab atau dengan doa yang kita hafal, misalnya Allahumma inni a'udzu bika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk dapat berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadahku kepadamu, bisa dengan itu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan dia ketahui bahwa Ramadan paling utama adalah di bagian akhir, bukan di bagian awal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan paling utama di bagian akhir? Ada hikmah. Di antaranya adalah agar mereka yang beribadah, manusia merasakan ketika di awal semangat, di pertengahan sudah mulai kendor. Ya, kita lihat saja masjid-masjid di awal Ramadan penuh sampai enggak menampung, dibuat tenda, enggak ditambahkan terpal dan lain sebagainya. Tapi lihat berapa hari ke depan mulai mengalami kemajuan, softnya berkurang ya, hingga sampai jadi tengah, tinggal separuhnya atau tinggal beberapa soft saja. Seperti ini keadaan manusia, menunjukkan mereka kendor, tidak semangat lagi ya, kurang semangat lagi ya. Maka supaya mereka tetap semangat, Allah jadikan bagian akhir itu lebih baik daripada bagian awal. Ternyata ini lebih baik ya, maka saya harus lebih semangat lagi. Itu diantara hikmahnya, Allah jadikan paling utama di bagian akhir. Gitu. Yang ketiga, hendaknya dia lihat keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana keadaan mereka di bagian akhir Ramadan itu, mereka semakin semangat. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya laylah wa iqadha ahlah. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Apa maksud beliau mengencangkan ikat pinggang? Maksudnya adalah beliau semakin giat, beliau semakin semangat, beliau semakin sungguh-sungguh. Ya. Dan itu bisa dilakukan juga, bahkan semakin menunjukkan fokusnya beliau beribadah sampai beliau i'tikaf dan menjauhi istri-istrinya. Supaya apa? Maksimal beribadah. Ya. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda sekali dengan keadaan kita. Beliau juga menghidupkan malamnya. Apa maksud menghidupkan malam? Sebagian besar malamnya beliau isi dengan ketaatan, dengan sholat malam, dengan baca Al-Quran, bergadang untuk ketaatan. Bukan berarti nggak tidur sama sekali. Tidur sih tidur, cuma nggak terlalu banyak tidur. Gitu. Itu maksudnya. Ah, masa sih kita jadi kurang tidur? Nanti kalau kita kurang tidur gimana? Kenapa kita pada hari-hari biasa, pada malam-malam biasa, kita sempat bergadang dengan mungkin teman, dengan tetangga, ya, sampai semalaman suntuk. Nah, pada 10 terakhir bulan Ramadan, kita ini bergadang juga, sesekali, ya, nggak lama, gitu ya. Maksudnya cuma beberapa hari ke depan, ya, kita bergadang. Kalau kita kuat bergadang sama teman-teman misalnya, ngobrol sampai larut malam, bahkan ada yang sampai menjelang subuh baru balik ke rumah. Kenapa ini? Yang untuk ketaatan kepada Allah cuma beberapa hari saja, fokus beribadah ya, fokus untuk akhirat, kenapa enggak gitu. Kalau hari-hari biasa kita ngejar dunia, ini cuma beberapa hari saja ke depan kita ngejar akhirat gitu. Nah, dengan cara seperti ini insyaallah kita bisa semangat. Juga kita lihat misalnya orang-orang di luar Islam, ada sebagian di antara mereka yang tahan dan sabar ya, untuk mendapatkan mungkin ilmu atau apalah gitu ya. Mereka sampai mengasingkan diri, mereka sampai bertapa, mereka sampai berdiam di sebuah tempat
ada yang dibuang misalnya, ada yang mungkin orang dulu misalnya ada yang beribadah di biara misalnya, terus nggak keluar-keluar kecuali kebutuhan mendesak sekali, sabar berhari-hari di situ. Ya, kita yang jelas pahalanya, yang Allah janjikan pahala yang besar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, nah, kebanyakan kita nggak siap. Gitu. Kebanyakan kita nggak siap. Ya. Mereka sudah tempatnya juga mungkin gelap, sudah tempatnya banyak nyamuk, sudah tempatnya pun mungkin istilahnya nggak nyaman pokoknya. Oh, di gua kan nggak nyaman, atau di tempat tertentu anginnya banyak dan lain sebagainya. Tapi kita di tempat yang nyaman, ber-AC, ya, kemudian juga pokoknya nyaman sekali tempatnya, ya, suasananya enak. Kebanyakan kita nggak tahan, gitu. Padahal jelas pahalanya. Nah, ini dengan perhatikan seperti ini kita insya Allah semakin semangat. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya bergadang untuk ketaatan. Ya, nggak jadi masalah. Biasanya kan di pada saat i'tikaf misalnya disiapkan kopi, nggak jadi masalah. Supaya mungkin kurang ngantuknya nggak jadi masalah. Ya, ada kopi ditaruh di mana gitu ya. Kemudian silahkan seduh supaya bisa tahan sampai mungkin agak malam sedikit gitu. Nah, itu. Wa aikadu ahlah, beliau juga memperhatikan keluarganya, membangunkan mereka. Menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memperhatikan diri saja, tapi beliau ingatkan. Bangun. Ini malam setelahnya kesempatan untuk beribadah. Ya, isi dengan salat malam. Banyakin bacaan Quran. Beliau bangunkan keluarganya. Ya, kalau kita mudah, ya, kalau deket tinggalnya tinggal mampir sebentar balik karena kebutuhan atau langsung ditelepon misalnya, gitu. Sudah pada bangun belum? Jangan banyak tidur. Ingatkan mereka anak-anak supaya pada manfaatkan, banyakin baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini apa namanya caranya juga agar kita dapat memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan. Juga coba hadirkan perasaan bahwa boleh jadi Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Kan gak mustahil. Ya. Saudara-saudara kita yang berada di Ramadan tahun lalu itu mengira bahwa mereka nanti akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Eh, ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Ya. Akhirnya mereka sudah gak membersamai kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan itu gak menutup kemungkinan kita juga sama. Nah, dengan kita menghadirkan perasaan bahwa boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, kita akan memaksimalkan insya Allah. Khawatirnya kita gak ketemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, maka saya akan maksimalkan. Karena kan kematian tadi tidak melihat orang yang dijemput. Ya. Gak juga harus, tadi gak harus tua, yang muda pun bisa. Dan gak harus sakit, bahkan yang sehat pun bisa dijemput. Ya, yang penting kita punya persiapan. Dan Ramadan ini adalah kesempatan kita membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya. Allah permudah, ya. Allah permudah. Tinggal kita ambil bekal tersebut. Nah, ini juga sama cara agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan dengan menghadirkan perasaan. Apalagi kalau kita perhatikan di bagian akhir Ramadan, 10 terakhir di malamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kalau kita mendapatkan beribadah bertepatan dengan malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ya. Satu mendapatkan melebihi, bukan menyamai, melebihi. Ini adalah apa? Karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pada pendek-pendek. Ya, 60, 70 setelah lewat sudah istilahnya siap-siap tanda-tanda kematian sudah mulai muncul. Sakit-sakitan. Kemudian juga tampak kayaknya yang tadinya gagah jadi lemas,
yang tadinya sehat mulai sakit-sakitan, pokoknya sudah kelihatan lah, gitu ya. Ya tinggal nunggu dipanggil sebentar lagi. Wa qalla man yajuzu dzalika, kata Nabi Islam. Sedikit yang usianya panjang di atas 70 sampai mungkin 90, 100 apalagi lebih jarang lagi. Ya memang umur umat Nabi Muhammad SAW ya begitu. Maksudnya enggak panjang dibandingkan dengan umur orang-orang terdahulu yang sampai ratusan tahun. Ya, seperti yang saya sampaikan, Nabi Nuh alaihissalam saja mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Yang mana orang kalau diberi usia yang sepanjang itu, dia punya banyak cerita, tahu keadaan di masa lalu. 200 tahun yang lalu keadaan tempat kita seperti apa. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, dia tahu zaman, dari mulai zaman Jepang, penjajahan Jepang, zaman penjajahan Belanda, zaman Majapahit, zaman sebelum dan sebelumnya tahu. Dan ceritanya lebih sahih daripada orang yang cuma dengar katanya-katanya, enggak menyaksikan langsung. Gitu ya. Tahu keadaan suasana di sini masih sepi, enggak ada bangunan, yang ada cuma binatang-binatang aja, hutan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwahnya saja, belum ditambah dengan usianya ketika belum diangkat menjadi nabi. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan, orang kalau meninggal usianya ya 200-300 itu dianggap meninggal muda di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sampai ada nenek-nenek ngadu ke zaman Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwa anaknya meninggal muda, dia sedih gitu. Kata Nabi Nuh alaihissalam, dalam usia berapa anak meninggal dunia? Dalam usia 300 tahun kayak gitu. Maka disampaikan bahwa nanti setelah kita ada orang yang usianya pada pendek-pendek, 60-70an, ya. Maka setelah disampaikan seperti itu, dia mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, saya akan isi dengan sujud kepada Allah, dengan banyak beribadah kepada Allah. Ya, kita sekarang berada di dalamnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini mungkin beberapa kiat agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan. Dan Ramadan juga yang terakhir adalah bulan penuh dengan ampunan. Ya. Dari mulai puasanya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih. Kita setiap malam alhamdulillah salat tarawih. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia tidak lagi disiksa di alam kubur, tidak lagi disiksa di akhirat. Maka alam kubur jadi tempat istirahatnya. Nyaman. Dan kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Ya, dia mendapatkan kenikmatan di situ. Tapi kalau tidak diampuni, maka ya dia akan menderita di alam kubur. Ya, semakin banyak dosanya, semakin lama disiksa di sana. Apalagi kalau dosanya dosa jariah. Ya, dosa jariah itu mencontohkan kemaksiatan. Orang-orang kemudian mengikuti, ya, membuat video maksiat, di-share berkali-kali, ya, membuat konten video maksiat. Ya. Maka yang sangat dikhawatirkan, jadi artis, sudah pakaiannya mini, istilahnya memamerkan aurat, ditonton oleh banyak orang, diputar ulang, ya, di-share kemana-mana. Nah, ini termasuk dosa jariah. Ya, dosa jariah. Di alam kubur itu, karena terlalu banyak orang yang jatuh ke dalam maksiat karena sebabnya, ya lama. Kalau dia nggak bertobat, lama di kubur itu. Nyesalnya, menderitanya di alam kubur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka jangan sampai kita meninggalkan dosa jariah. Mencontohkan, ya, membuat konten video. Ya, kalau sekarang kan kadang-kadang orang rela demi mendapatkan keuntungan,
YouTuber-YouTuber gitu istilahnya. Mereka ingin dapatkan keuntungan dibayar dari Google. Ya, akhirnya buat konten yang macam-macam. Ya. Yang macam-macam dibuat. Memang sih dapat keuntungan cuma sesaat. Masa kita utamakan keuntungan dan kesenangan sesaat tetapi menderita dalam waktu yang lama. Kalau umpamanya enggak juga bersih di alam kubur, maka dibersihkan nanti di akhirat di neraka. Iya kalau dengan air, tapi dengan api. Ya kita sudah dipanggang di sana kayak sate. Ya, dipanggang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kalau dosa jariyah. Ya, maka jangan punya cita-cita saya ingin jadi artis terkenal. Cuma apa namanya? Tanggung jawabnya. Iya kalau mencontohkan kebaikan dapat pahala banyak. Tapi mencontohkan keburukan dapat dosa yang banyak ngalir terus gitu ya. Nah ini apa namanya terkait persiapan kita menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Saya khawatir kalau lanjutkan nanti pada ngantuk ini. Bagusnya gimana? Mau tanya jawab aja? Terserah. Atau mau tambah sedikit lagi atau gimana? Tanya jawab boleh, atau kalau enggak saya sampaikan di sini tentang kalau keutamaan Lailatul Qadar sudah tahu, tanda-tandanya atau amalan bisa saya sampaikan. Gimana? Terserah. Atau diskusi enggak jadi masalah, atau kapan bagaimana cara meraih mencari malam Lailatul Qadar, kapan hari malamnya bisa saya sampaikan juga. Atau ketika itikaf gimana kalau cuma bisanya, enggak mau tanya jawab ini banyak, itikaf enggak jadi masalah. Ustaz saya misalnya apa masih kerja siangnya, bisanya cuma malam. Nah, mungkin bisa kita bahas sekarang. Gimana? Terserah. Nah, iya gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kan ikat ayam sosial kita, keluar masuk kita. Betul. Berpagi harus mencari sesuap nasi dan sesuap nasi. Sekarang, sekarang beras bukan sesuap nasi lagi. Sekarang beras. Ya. Sesuap nasi dan. Nah itu kemarin. Nah iya betul. Itu aja. Itu dulu. Ya baik. Ya. Ya betul. Jadi i'tikaf ini kalau lebih utama memang istilahnya yang full selama 10 hari dan fokus di situ. Ini lebih utama. Tapi kalau seorang karena keadaan masih masuk kerja, maka enggak jadi masalah. Kaidahnya ma la yudrakuluhu la yutrak jilduhu aw ba'duh. Kalau kita enggak bisa mengejar secara full, ya jangan juga ditinggalkan sebisanya. Mungkin bisanya malam, silahkan malam. Mungkin bisanya hanya separuh, mungkin atau hanya beberapa hari saja, silahkan. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Karena seorang yang i'tikaf akan mendapatkan pahala sesuai lamanya dia berada di i'tikafnya di dalam masjid. Ya, semakin lama maka semakin banyak pahalanya. Cuma semakin kurang ya sedikit pahalanya. Jadi intinya boleh i'tikaf yang istilahnya hanya paruh waktu, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Yang penting fattakullah mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalau kita bisa maksimal itu bagus gitu. Cuma kalau bisanya hanya paruh waktu juga nggak ada masalah, nggak apa-apa. Dan hukumnya juga sunnah sebenarnya, tidak ada yang mengatakan i'tikaf wajib gitu. Iya. Kenapa? Iya, setiap kita masuk kita pasang lagi i'tikaf, niat i'tikaf lagi. Ketika kita keluar ya dianggap jadi batal i'tikafnya. Pasang lagi ketika akan masuk, niat lagi gitu. Gitu aja. Nah. Iya. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tapi kan ya hampir kalau kita lihat di Indonesia mungkin tidak lebih dari 50%. Iya. Tapi kan kita lihat kondisi masjid-masjid sendiri ya hampir
yang sampai 50% dari sini. Betul. Apakah takwa itu ada level-level? Iya. Iya, baik. Baik, orang yang bertakwa, ya, kalau orang bertakwa kan wali Allah, ya, akan tetapi tingkat kewaliannya tergantung ketakwaan mereka kepada Allah. Semakin, kan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sunya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, menunjukkan ada level-levelnya. Dalam arti bukan, ah, itu mah kelas yang tinggi, saya mah kelas bawah. Bukan, tetapi sesuai pengamalannya terhadap ketakwaan, terhadap perintah Allah. Semua kita bisa sebenarnya, gitu ya. Hanya saja pengamalan kita terhadap ketakwaan itu yang bukan berarti level di sini itu tingkat para nabi, kita nggak akan sampai. Oh itu tingkat para istilahnya siddiqin, oh itu tingkat para orang-orang khos gitu misalnya, kita nggak akan sampai. Enggak, kita semua bisa mencapai kalau kita meningkatkan amal. Jadi tergantung keadaan kita, kalau kita semakin bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya bedanya takwa dengan yang lainnya, takwa ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Bisa orang yang berilmu atau misalnya biasa saja. Bisa oleh rakyat atau pimpinan. Bisa oleh pekerja, pedagang, karyawan, ya. Ya, sehingga bisa untuk semua kalangan. Semakin kita tingkatkan ketakwaan kita, maka semakin tinggi derajat dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi level di sini bukan berarti kita enggak bisa, bisa gitu, tergantung kitanya. Kita mau menjadi mereka yang bertakwa atau mendekati gitu. Yang penting jangan sampai kita ini merasa enggak mampu. Itu mah tingkat atas kita, untuk ukuran kita nggak mungkin, nggak bisa. Enggak, insya Allah juga bisa gitu. Yang penting tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu, sebisanya kita. Ya, kita bisanya mungkin kayak tadi i'tikaf hanya berapa hari, atau mungkin dalam cuma jangan juga kita merasa tidak mampu terus. Merasa tidak mampu maksudnya, saya nggak mungkin. Padahal bisa. Padahal dia punya kesempatan dan kemampuan. Karena kalau prinsipnya, ah yang penting saya mah, masuk surga juga udah cukup lah. Gitu. Nggak perlu pakai tinggi-tinggi banget. Eh, sayang kalau punya prinsip seperti ini. Kalau prinsip seperti ini kan prinsip orang badui. Yang perhatian, yang dipikirkan hanyalah, ah yang penting istilahnya mau masuk surga level keberapa pun gak jadi masalah. Kalau bisa kita masuk surga dengan tingkatan yang tinggi, pahala yang banyak, semakin dekat dengan Allah, kenapa enggak? Ya, jangan sampai prinsip kita sama seperti dalam sebuah sekolah, misalnya siswanya mengatakan kalau prinsip orang badui, yang penting naik kelas lah, mau dapat ranking keberapa juga nggak jadi masalah. Yang penting lulus, mau dapat ranking keberapa juga nggak jadi masalah. Itu prinsip kurang bagus. Kalau yang bagus adalah, kalau bisa naik kelas, kalau bisa lulus dengan ranking yang tinggi, prestasi yang tinggi, ranking mungkin 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kenapa enggak? Terlebih dia punya kesempatan dan punya kemampuan. Badan sehat, waktu juga banyak luangnya, kenapa enggak? Apalagi yang sudah pensiun nih, banyak yang waktunya luang gitu. Nah itu maksud saya. Jadi bukan level di sini dalam arti kita enggak mungkin mencapainya. Bisa dicapai oleh siapapun kalau kita memang bersungguh-sungguh ke arahnya. Nah itu mungkin, itu maksudnya. Wallahualam. Ada lagi mungkin? Ya silakan Pak. Oh iya, silakan nih. Oh iya. Ya, silakan. Berkaitan dengan amal ibadah untuk setelah kita meninggal, ya. Betul. Salah satu tujuan kita untuk surga, ya. Betul. Tapi Allah tuh menentukan orang masuk surga atau tidak, tidak berdasarkan amal ibadah atau bukan kita. Jadi antara kita sudah banyak, kita merasa banyak
Jadi istilahnya amal kita itu enggak menentukan gitu istilahnya ya. Ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu beramallah. Fakullun yassarun lima khuliqalah." Masing-masing dipermudah untuk yang kepadanya dia nanti diciptakan untuknya, maksudnya di akhir sesuai dengan amalnya. Menunjukkan bahwa amal juga punya pengaruh. Jangan sampai kita akan nanti itu tergantung Allah. Terkadang kita sudah capek-capek beramal, ternyata kita dapatnya atau cuma jangan seperti itu. Kita harus beramal dan husnuzan, bersangka baik kepada Allah bahwa kalau kita beramal dan meningkatkan amal kita, kita akan mendapatkan keutamaan dan apa yang Allah janjikan. Gitu. Memang semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Dia menetapkan, Dia yang Dia ketahui bahwa si fulan hanya sampai segitu. Gitu. Ya, kalau kita bisa lebih dari itu, maka ya Allah akan tetapkan lebih dari itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita misalnya saya kayaknya bisa nih di samping sholat wajib dengan berbagai macam sholat sunnah, di waktu duha saya sholat duha, kemudian antara setiap sholat saya melakukan sholat sunnah rawatib, malamnya dengan sholat malam, banyak berzikir juga, zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, kemudian istilahnya dia bersedekah, dia banyakin baca Al-Quran, maka Allah akan tetapkan lebih dari itu untuk dia. Jadi kita jangan merasa istilahnya saya nggak sanggup. Bisa insya Allah kalau kita meningkatkan, berazam, dan dengan kita melihat orang-orang terdahulu yang mereka mampu ya, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat malam, banyak beramal soleh ya. Dalam masalah ibadah, kita hendaknya melihat orang yang lebih tinggi daripada kita dalam ibadah. Jangan melihat orang yang rendah. Karena kalau kita melihat orang yang rendah ibadahnya, yang kurang ibadahnya, kita jadi merasa diri udah cukup dan luar biasa. Ya. Misalnya kita lihat ada orang yang cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, saya masih mending. Saya di samping yang wajib, saya tambahkan misalnya kadang-kadang dengan yang sunnah. Atau ketika kita lihat ada orang yang meninggalkan kewajiban, masih mending. Saya udah sholat yang wajib kok, ada yang pengen ninggalin sholat. Jangan lihat ke situ. Kata ulama, kalau dalam masalah ibadah, melihat orang yang di atas kita. Kalau dalam masalah dunia, lihat orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Karena kalau dalam masalah dunia, kita supaya qanaah dan bersyukur. Masih alhamdulillah, saya kemana-mana naik sepeda. Ada orang yang kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang di bawahnya lagi. Masih alhamdulillah, saya jalan kaki kemana-mana. Ya, masih ada orang yang bahkan ya, kakinya pincang. Ya. Yang kakinya pincang, lihat lagi orang yang lumpuh. Maka dengan begitu dia bersyukur. Kalau dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah akhirat, jangan lihat orang yang berada di bawahnya. Masih alhamdulillah saya puasa. Masih alhamdulillah saya baca Al-Quran meskipun cuma sehari. Kadang cuma 5 ayat doang. Padahal di bulan Ramadan. Tuh ada yang gak baca Quran sama sekali. Yang ada, dianya gak ningkat-ningkat. Gak hatam-hatam kalau seperti itu. Gitu, itu maksudnya. Jadi kalau kita merasa mampu lebih dari itu, coba diusahakan gitu, mampu, dan lihat orang yang berada di atas kita dalam ibadah, maka insya Allah kita semakin terdorong ya, bisa lebih maksimal. Memang pada kenyataannya kata Allah, wasabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang terdepan dalam kebaikan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sullatun minal awwalin, dari kalangan dulu itu banyak. Wa qalilum minal akhirin, tapi dari kalangan belakangan sedikit. Tapi jangan juga kita karena sedikit kita merasa enggak mungkin saya termasuk orang yang sedikit itu. Boleh jadi kalau kita sungguh-sungguh kita masuk ke dalam orang yang sedikit itu dan mereka bisa mencapai orang-orang terdahulu. Nah, itu mungkin prinsip kita. Saya kira begitu, wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Tadi ya, silakan Pak. Kalau yang belum lama ada itu ada 4 musola aja,
Oh gitu, betul. Iya, baik, sama-sama Pak. Dalam Al-Quran disebutkan wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Kata ulama ini menunjukkan bahwa tempat iktikaf adalah masjid. Masjid di sini lebih rincinya lagi adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat dan jamaah. Gitu. Kenapa? Untuk sholat Jumat dan jamaah supaya nggak perlu keluar lagi untuk sholat Jumatnya. Alhamdulillah di masjid kita di sini udah ada Jumatan, ada sholat jamaah, cocok untuk iktikaf. Ya. Kenapa dipilih itu? Kalau musola kan nggak ada Jumatannya, kita harus keluar lagi. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh aja selama dipakai buat sholat jamaah. Cuma lebih utama adalah masjid dipakai Jumat dan jamaah, atau masjid jami nama lainnya. Itu lebih utama supaya nggak perlu keluar-keluar lagi. Ya. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam, saya kira begitu. Bagi yang terputus lagi. Kenapa? Yang nggak keluar gitu ya. Iya, kalau di musola kan jadi sering keluar, sering keluar. Mendingan ya di masjid jami. Kayak kita di masjid jami maksudnya. Gitu. Ada lagi mungkin? Silakan Pak. Oh iya, yang mana dulu nih? Ya silakan Pak. Iya. Mungkin kan kalau untuk orang tua kita yang sudah ada, bisa mungkin dengan doa gitu ya. Betul. Ya baik, baik terkait dengan berbakti pada orang tua, ya secara singkatnya saja, bahwa berbakti pada orang tua itu bisa dilakukan ketika masih hidup dan ini lebih utama jelas, dan ketika sudah meninggal dunia. Nah ketika masih hidup banyak sekali bentuknya sesuai dengan uruf yang berlaku. Dengan kita jangan sampai nggak pernah mengunjungi, ya jangan sampai gitu ya, setahun sekali pun enggak. Ya, padahal kesempatan setelah Id atau sebelum Id kita pulang kampung nengok orang tua gitu ya. Karena orang tua itu senang kalau kita kunjungi. Dan sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya handphone. Handphonenya pun bukan hanya suara tapi ada video call juga. Ya, kali-kali kalau bisa sering. Ya, minimal seminggu sekali tanya kabar orang tua kita. Kita telpon, karena orang tua senang dengar ucapan kita, dengar kata-kata kita, dengar apa namanya suara kita, senang ya seakan-akan bertemu langsung gitu. Maka dengan ditelepon, ditanya kabarnya gitu. Sekarang pun dipermudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa bantu dari kejauhan. Ya. Caranya bagaimana? Mau minta apa? Tanya. Oh, kalau bisa misalnya belikan ini, lagi butuh ini, dikirim pakai paket. Tinggal datang ke paket tuh udah dikirim. Kalau paket lagi nggak perlu misalnya, mungkin kalau ada uang sedikit, gitu, bilangnya sedikit padahal ya mungkin kebutuhannya banyak. Ya sudah, kita buatkan rekening. Kita pas balik ke sana buatkan rekening bank syariah, kemudian kita transfer. Nah ini banyak sekali, mudah sekali di zaman sekarang. Ya kalau tinggalnya dekat dengan kita lebih utama lagi. Orang dulu kadang mereka setiap pulang cari nafkah. Mereka di samping bawa oleh-oleh buat keluarganya, bawa oleh-oleh buat orang tua. Orang tua sukanya apa? Martabak, martabak belikan. Orang tua sukanya apa misalnya? Ya, belikan. Ini termasuk berbakti sekali kepada orang tua. Ya, yang utamanya sangat jelas sekali. Paling utama setelah sholat adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan jihad saja yang sampai mengorbankan jiwa, raga, dan harta masih kalah. Gitu. Nah ini kalau masih hidup gitu ya, tinggal tadi caranya itu jarak jauh bisa, jarak dekat bisa, dan doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jauh ya, kalau jauh tadi sudah jelas. Nah kalau sudah meninggal
ya, bisa dengan kita tadi mendoakan. Dalam hadis ada seorang yang ditinggikan derajatnya. Dia bingung, dari mana ya Rabbi saya bisa derajat semakin tinggi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika." Lah, ini disebabkan karena permohonan ampun yang dipanjatkan anakmu kepadamu untukmu. Gitu. Kemudian dengan apa? Berbuat baik kepada teman-teman orang tua yang masih hidup. Maksudnya apa? Orang tua kita dulu pernah bergaul dengan si A, si B. Kita berbuat baik kepadanya. Mungkin mampir ke rumahnya, bawa oleh-oleh untuknya. Kayak ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika perjalanan menuju Makkah, ya, naik sama unta, atau ya naik unta ketika itu, ya, ketemu di tengah jalan orang Badui. Ya, orang Badui. Kemudian dia turun dari untanya. Kemudian disuruh orang Badui naik ke atas unta saya. Dipakaikanlah sorban untuknya. Kata seorang tabi'in, "Wahai Ibnu Umar, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya orang Badui itu enggak butuh dimuliakan seperti ini. Mereka udah biasa sederhana, jalan kaki, pakai pakaian biasa. Kenapa engkau berlebihan memuliakannya?" Maka kata Ibnu Umar, ya, "Sesungguhnya orang ini dulu temannya ayah saya." Dan kata Nabi SAW, "Sesungguhnya termasuk birrul walidain terbaik adalah ketika dia menyambung hubungan dengan teman ayahnya yang ayahnya sudah meninggal dunia." Nah, ini termasuk berbuat baik kepada istilahnya teman ayah kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan melaksanakan pesan orang tua. Orang tua dulu pesan nanti, ya istilahnya selama perintahnya baik, tidak ada kemaksiatan, jalankan, berwasiat, ya. Nanti dari harta ya sisihkanlah, jangan dibagikan semua buat ahli waris misalnya. Misalnya wasiatnya enggak sampai sepertiga, ya misalnya seperberapanya, sepersepuluhnya atau 10%-nya cobalah sisihkan buat anak yatim, orang miskin, buat bantu pembangunan masjid, ya gitu ya, supaya buat ayah nanti ketika meninggal dunia istilahnya ngalir pahalanya. Ya, kita laksanakan pesan orang tua. Kemudian kita pun misalnya orang tua dulu pernah ingin berkeinginan apa, ya misalnya ingin bersedekah tadi misalnya, atau ingin beramal soleh, cuma nggak kesampaian, kita yang nyampaikan. Ini termasuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Kalau istilahnya berziarah nggak jadi masalah, cuma nggak ditentukan waktunya, harus misalnya menjelang Ramadan atau setelah Ramadan pas hari raya, bahkan kapan saja, dan kita nggak mengkhususkan. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Cukup ya Mas, tadi terakhir mungkin silakan Pak. Iya betul. Kalau kita cuma beli yang tadi ketika sekolah tidak selesai saja, nggak dapat gitu. Betul. Iya betul. Iya baik. Iya. Jadi sebagaimana namanya, lailah, malam. Malam itu dalam bahasa Arab dimulai dari tenggelam matahari maghrib. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar, dalam Al-Quran sampai terbit fajar, menunjukkan semalaman itu. Ya. Kalau kita beribadah bertepatan dengan malam itu dianggap melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Jadi mulainya dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kalau bisa dilamain kita ibadah, jangan cuma 1 jam gitu. Nah itu maksudnya. Jelas ya insyaallah ya. Ya baik, saya kira ini cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.